dipanggil. Eh, sebab tak ada, selalu I guna whiteboard dan sebagainya. Dan juga ni skin prep. Pernah dengar tak skin prep? Apa itu skin prep? What? Apa tu? Tepuk-tepuk ni. Okey, kakak yang tepuk-tepuk ni sila jawab. Ha, dah dengan dia. Okey. Oh, skin prep untuk prep muka. Mana tu? Untuk persediaan kulit kita menerima solekan. Kenapa pentingnya? Sebab itu untuk membalancekan keadaan kulit kita supaya dia dapat terima solekan dan solekan akan kekal. Kekal apa? Kekal cantik dan kekal apa yang kita hendak lah. Ya? Yeah? So, jadi kita kena ada prep. Okay. Bagaimana pula kalau pagi-pagi? Sebab, okay, saya nak beritahu dekat sini ya bahawa solekan itu dia dalam satu dunia. Dia dalam satu globe begitu ya. So dia ada dua hemisfera. Satu hemisfera, okey, globe ini dikenali sebagai beauty. Ya, yeah, kecantikan ya. Yeah. So dalam beauty ini dia sebelah hemisfera ni dipanggil skin care. Sebelah lagi dipanggil cosmetic. Okey. Dua-dua ni dia bergerak sama-sama tapi dia tak boleh bercantum sekali sebenarnya. Ya, yeah, kalau dia bercantum sekali kiamat dia. Sebukan maksudnya ya, kita macam hemisfera bumi kan, siang dan malam dia tidak akan boleh bercantum tapi dia berpusing bergilir-gilir. Jadi itulah saya nak tekankan dekat anda dekat sini bahawa skincare selalunya tak akan boleh diletakkan di dalam kosmetik sebenarnya. Sebab once you letak kosmetik, you telah memulakan untuk merosakkan kulit. Itu bahasa Melayu terdapat kasar kan. Kalau dalam bahasa Inggerisnya dalam buku you are now jeopardizing your skin. Memang dah, kalau makeup tu memang start lah ya. Yeah? Tapi kalau once you letak skin care, you start untuk memperbaikinya, memulihkannya. Dan tidak ada rosak sebenarnya. Sebab dia skin care. Ya, yeah? Dia memberikan vitamin dan sebagainya. Jadi, selalunya saya, sebab itu ramai kebanyakan brand, bila saya cakap benda macam ni, dia orang again. Sebab dia orang lebih kepada commercial untuk jualan. Dia faham tak? Jadi, bila saya cakap benda ni, no, I punya makeup, barang makeup, dia ada skin care. No, skincare tetap skincare dia. Bila start you skincare dan makeup dia, bila you start dia terus merosak, memulakan untuk proses merosakkan kulit. That's why dia ada time dia dalam 4 jam hingga 8 jam you kena cuci dan reapply. Ya. Yeah? So kalau boleh carilah benda-benda yang jangan 2 in 1 yang you makeup okey, yang ini ada ini dalam ni, foundation yang ada serum dan sebagainya inside tu. It's bukan sebenarnya ya. Tak sebenarnya. Once makeup, you try to jeopardize your skin dah. Ya, yeah? Okay, soalan. Kau sikit. Tak dengar. Oh, SPF is not skincare. It's skin barrier. Okay? Dia ada skincare tapi dia lebih kepada skin barrier. SPF adalah mesti ada komponen silika yang dihancurkan sama ada halus atau kasar. Dia macam cermin. Silika itu silika, dia berkilat kan? When dia berkilat, the light will diffuse. Apa dalam bahasa Melayu? Pantul balik. So bila dia diffuse, maksudnya ray yang datang tu pak dia patah balik. Sebenarnya dia ada dalam kandungan tu. So benda itu dia bukan skincare, dia tak bagi vitamin. Skincare is something yang bagi you vitamin. Dia faham, dia panggil skin barrier. Kadang-kadang consider dalam kosmetik juga sebenarnya. Eh? Okey, nanti kita sebut pasal itu lagi. Good question. Okey. So itu adalah skin prep kita dan you faham setakat itu dan SPF tadi juga saya nak tekan kat sini bahawa unit SPF ya, yeah, sun protector punya krim dan sebagainya. Dan mesti anda tertanya apa yang menentukan nombor itu untuk anda pilih? Apa yang menentukan? Panjang sikit cerita ya, sekejap ya. Bosnya. Okey, sebab benda yang ini yang saya perlu ajar anda sebab hari ini kalau nak make up, semua orang akan make up. Hari itu pun cantik make up dia, saya pun dah takut tengok. Okey, yang sebelah ni pun cantik make up dia. Rasa ramai dah okey kan? Anda punya depan ni ada girlfriend yang pandai make up, betul tak? Dah boleh ajar, betul tak? Tak ada girlfriend? Ada tak ada girlfriend? Ke girlfriend kat sebelah tu? Dah macam ni dah cubit. Okey, so apa yang menentukannya, simple je saya bagi. Kalau ada dapat noteskan ini, senang sahaja yang menentukannya adalah nombor tu. Nombor itu menentukan time yang digunakan untuk ray tu makan balik kita punya kulit. Okay, you all memang tak faham. Okay, sekali lagi, saya nak ceritakan yang katalah anda. Okay, saya ceritakan proses dia. Proses
UVA, UV ray ni, dia makan kulit kita. Yang first kali dia bukan makan, first 5 ke 15 minit dia bagi apa pada anda kulit? Kita berada di bawah matahari secara langsung 5 ke 15 minit, apa matahari bagi kita? Ha? Sun protector? Sunburn, no, 5 to 15 minutes. Vitamin A. Ha, vitamin A? Oh my god. Vitamin D. Vitamin D, ya, pandai, sebaik kan? Okay, vitamin D dia bagi kepada kulit kita, which is kulit kita memerlukan vitamin D. Kalau tidak, kita akan dapat penyakit kuning, kusam dan sebagainya, ya? Betul kan? Dan lepas 5 ke 15 minit, this is a dermatologist punya kajian, ya, 5 to 15 minutes, apa dia bagi pula? Selepas vitamin D dia bagi 5 ke 15 minit, apa dia bagi lepas tu? Dia bagi apa? Dia makan balik sel-sel you, kulit yang di atas tu, dia panggil dermis and epidermis tu. Dia makan balik tu yang jadinya melanin bertambah. Melanin tu yang gelap tu, kulit tu. Kadang-kadang you akan dapat kulit yang gelap. Macam saya ni, saya balik daripada diving, ya, dia gelap sikit. Walaupun dah letak SPF, tak jalan juga, ada sikit ya. Okey, itu jadi kulit gelap. Kemudian dia boleh directkan kulit anda kepada skin cancer juga. Okey. So katalah anda hari ini tugasannya berada di luar direct 1 jam. Okey, awak bernama? Okey, Bad. Bad hari ini dia seorang engineer. Okey, dia kena pergi ke site. Okey, 1 jam dia akan berada di bawah terik matahari. Okey. 1 jam. Okey, berapa minit? 60 minit. Okey, 1 jam direct. So maksudnya kira 1 jam lah ya. So kita kira yang paling rendah sekali tadi 5 minit dia bagi vitamin D and the rest dia makan kulit you. Okay? So kalau kata kita ambil 5 minit sebagai dia punya first kiraan. So kita kira berapa SPF yang ada yang ditulis kat situ untuk mencukupkan dia duduk di bawah matahari 60 minit. Cuba kira SPF berapa? Ha? Tinggi je. Berapa kali 5 dapat 60? 12. Ha? 12. Ada tak SPF 12? Tak ada. Tak ada. Normally 10, 15. So you boleh ambil, jangan ambil 10. You ambil yang 15. Kenapa tak boleh ambil? Bukan tak boleh. Kenapa saya tak galakkan ambil yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi? Kenapa? Sebab lagi tinggi SPF, nombor SPF-nya lagi tinggi kandungan silika, very good. Dapat. Sebab di depan, di sebelah tangkap. Okay. Silika. Okay. Silika terlalu banyak di muka juga akan menyebabkan keradangan kulit. Faham ya? Sebab dia block. Dia block you punya skin. You anggap dia sebagai cermin lah senang eh. So, cermin tu dekat muka you. Jadi kulit you tak bernafas dan sebagainya. Kan? Itulah sebabnya. Tapi kajian-kajian terbaru juga ya. Ini kajian daripada pakar kulit, dermatologist. Menyatakan bahawa dalam bangunan juga mempunyai UV. Ada juga UV dia juga kan. Jadi teruslah memakai. Tapi kalau boleh, kita ada waktu-waktu yang macam cukup dalam 4 jam kita pakai. You kalilah berapa untuk 4 jam. Dan lepas tu you reapply balik. Buang dan reapply balik. Itu lebih baik. Ya, kadang-kadang kita tengok bila you pakai SPF tu nampak cantik, glowing. Tapi bila you selalu pakai dan tanggalkan, kulit you akan jadi kusam. Ha, itu dia punya benda tak eloknya lah eh. Okay, so dah faham dah eh. Okay, good. Now kita start. Katalah pagi you dah buat skin regime yang kompleks. Yeah. Lagi satu ya, kalau anda lepas kalau anda nak buat scrub muka, jangan terus make up selepas itu sampai lepas 2 atau 3 hari juga. Yeah, kalau boleh jangan scrub ataupun pergi laser kulit dan sebagainya kemudian anda terus make up. Itu bahaya sebab kulit tengah dalam keadaan yang bersih dan juga kulit dalam keadaan yang sedang ada luka-luka kecil. Ya. Yeah? So jadi kadang-kadang kita rasa pedih, kita salahkan makeup tu. Ni makeup ni mesti tak expired dia kata ya. Padahal you tak tahu, baru you buat skin peeling dan sebagainya. Lepas tu you pakai makeup, you kata makeup tu salah. Sebenarnya you yang tak tahu, okey. So kalau dah buat peeling ataupun buat scrub yang deep scrub dan sebagainya, tolong avoid untuk pakai makeup 1 hari atau 2 hari. Kalau pergi dekat spa kulit, dia akan cakap berapa minit? Dia akan cakap dalam 4 jam 5 jam. Kalau boleh elakkan lagi. Ya. Yeah? Kalau boleh lah eh. So nanti itu yang datangnya jerangkat dan sebagainya ya. Yeah? Okey. Kalau dah buat skin regime tu, buat dulu skin tu habis sampai moisturizer dan sebagainya and then
berehat sekejap ataupun you pergi buat air untuk suami, untuk anak, pergi pakaikan, mandikan anak sebagainya. After lebih daripada 20 minit ke 15 minit, then you baru apply ataupun you baru applykan makeup tu. Ya, yeah, supaya nak skin tu absorb. Sebab once you letak skincare, dia nak absorb. Dia kalau boleh dia perlu absorb, ya. Yeah? But kalau makeup you tak perlu, you tak nak dia absorb. Kalau you letak sekali awal-awal, dia foundation tak akan terus absorb dengan skincare. Maka masuklah benda-benda jahat tu ke dalam kulit. Informatif? Yes. Okey, bagus, alhamdulillah. Okey. Katalah dah tengah hari dan sebagainya. Kemudian takkan you tak buat yang kompleks tadi kan. So inilah yang dikatakan sebagai skin prep. Okey, you hanya cuci yang mild sahaja, kemudian you akan start dia sebagai makeup. Okey. Dan okey, kalau ada tisu kat sini, kalau ada kapas sebenarnya lebih baik, ya. Kalau ada kapas, kapas yang ada lapis dekat atas itu. Kemudian kita ambil ini dipanggil sebenarnya cleansing water saja. So kita tak perlukan air untuk rinse. Macam-macam lah, dia mesti ialah water dan sebagainya kan. So you needkan benda-benda macam tu. Jadi you carilah mana yang sesuai, tapi tak memerlukan you untuk bilaskan dekat air. Okay, and then you try that. Then dia akan buang that dan juga rub. That dan rub sikit, eh. Buang sikit, sisa-sisa. Kita nak buang makeup-makeup yang ada ataupun kotoran yang memang telah ada dekat muka, yeah. Sebab kita takut kalau ada foundation yang lembab dan sebagainya, dia akan ikut meresap ke dalam kulit. Okay, nampak macam lama, ya, tapi kalau hari-hari anda praktis, dia akan jadi kebiasaan dan anda akan dapatkan makeup yang cepat. Okay, okay, kita letak sikit kat sini. Buang. Bersihkan kat sini, ya. Dan juga yang paling penting adalah di bahagian celahan hidung kat sini. Di mana kadang-kadang kita terjumpa bila kita nak makeup, tiba-tiba kat sini putih, ya, di kawasan sini selalunya. Sebab itu adalah kulit-kulit kering yang belum terhakis, ya. Okey, katalah anda sering mengalami kejadian seperti itu, kerap kali berlaku. Apa yang perlu anda buat? Ada tahu, kasihan tak yang pakai peeling muka bagi putih. Ya, dia akan ada bila you letak je foundation, dia keluarkan yang kulit tu. Tak henti kan? Ada juga. So, apa yang anda buat, anda boleh ambil kapas. Kat sini saya tak bawa kapas pula. Okey, katalah ni kapas tadi. Kemudian, letakkan sedikit toner atasnya. Okey, banyakkan sikit toner dia. Kemudian, letakkan di bahagian hidung ni. Dan tekan. Tekan. And, kalau kapas yang tu dia akan stay lah. Yang ni tissue kan. Jadi kalau dah macam lama sikit, and then you rub-rubkan dia begitu kat sini. So jadi apa, bila kulit tu akan lembut, kulit mati tu akan lembut, dan dia akan keluar. Bila you make up, tak akan ada kesan-kesan kuping-kuping tu, yeah? Okay, kat sini. Dan juga di celahan di bahagian hujung-hujung bibir, situ selalu terdapatnya apa ni, dead cells yang belum terkeluar. Ya, yeah, abang, eh. Ini lelaki juga, ya. Eh? Ini pun lelaki juga, sama juga. Yang prep ni sama dengan lelaki juga, ya. Eh? Okay. Alright. Okay. And then, dah bersihkan dia. Kemudian, kita boleh letakkan apa? Primer ataupun moisturizer. Okay. Make sure moisturizer yang letak tu adalah moisturizer yang bukan high dia punya moisture dia. Bila terlalu high moisture dia, nanti dia akan ganggu foundation tu. Foundation tu akan, bila you pula dia akan turun. Ya, yeah? Kalau tak ada moisturizer, you tak nak pakai, you boleh gantikan dengan primer ataupun you boleh gantikan dengan apa nama ni? CC cream ni. BB cream ataupun CC cream. Dia kompleks. Kalau CC cream ni dia panggil color corrector cream. Iaitu dia correct you punya imperfections ataupun discoloration dekat muka. Kadang-kadang kita ada bahagian sini gelap, ada yang bahagian empat yang kuning dan sebagainya. So you akan tahulah mana benda yang dia akan correct. So dia akan automatic correct you punya imbalance color tu to your skin. Okay. Ataupun kalau dalam BB cream, kalau siapa-siapa ada pun boleh juga pakai. Boleh letak. Dan juga untuk lelaki juga ada kat sini. Dia ada satu brand Shiseido Man ni. So dia panggil BB Hydratant. Okay. So normally kulit lelaki ni sebenarnya kenapa dia ada beza? Sebab kalau ikutkan dermatologis, kulit lelaki ni dia lebih kuat sikit, dia lebih produktif sikit, dia punya sebum. Ya, yeah? So jadi kadang-kadang tersalah letak, dia akan jadi kelabu dan sebagainya. So you perlukan sikit hydrated
BB hydrator ni. Dia ada colour juga kat sini, eh. Tapi tak kuat colour ni, dia auto betul. Haa, macam tu kan. Jadi kalau you tengok nanti, saya akan tunjukkan pada lelaki yang saya pilih nanti. So dia akan auto ikut colour ni, colour ni, colour kulit. Okay. So kita akan letakkan CC cream dekat sini, kepada oh mama, kepada Dina. Okey, dekat kat sini dia ada macam ada color, tetapi sebenarnya bila kita dah apply dia tak ada color sangat. Okey, jangan risau. Normally dia akan nampak selalunya CC bukan juga. Dia akan nampak seperti putih, tapi sebenarnya dia akan balancekan you punya color nanti. Okey. Letakkan di bahagian T-zone. Okey, siapa yang ada CC cream? Siapa pernah pakai? Okey, siapa pernah pakai CC cream? Lelaki juga boleh pakai CC cream, ya. Dan dia tidak ada apa-apa coverage yang tebal. Okey, ni untuk pergi interview, ya. Jangan minta nak make up pergi dinner pula, ya. Nak pakai bulu mata pula kan? Ha, kan, tak boleh, ya. Okay, it depends juga interview apa you dah pergi. Kan? Kalau interview sebagai make up artist, you kena make up. Tapi selalunya orang salah anggap, selalunya kalau nak pergi ke pergi airline dan sebagainya, kena make up betul-betul tidak. Yeah? Just kita kena ingat, ya, kenapa perlu make up ni juga, daripada menentukan status lagi, is to bless up imperfection. Okay? Muka kita tak ada yang perfect ni, eh. Ya, susah cari yang betul-betul perfect dari segi everything lah. Color, dari segi tak ada apa nodal dan sebagainya, itu memang susah nak cari. Jadi, makeup itu adalah sebagai penutup sahaja, ya. Kita tak boleh kata dia dalam makeup, ya, especially beauty makeup, kita tak boleh ekspreskan satu-satu makeup tu sebagai makeup yang boleh menghapuskan. Kita akan panggil blurs up. Dia mengurangkan atau menyamarkan sahaja apa-apa kerosakan ataupun noda yang ada di muka. Kalau tutup sangat-sangat, itu dipanggil SFX makeup. Memang ada. Yeah? Okay. Rata-rata kat sini ambil kos apa? Oh, MESCOM. Okay. So, you all dah diploma? Dah degree. Okay. Sekarang ramai MESCOM, ya. Semenjak ada laman sosial ni. Kan? Okay. Sekarang di Miss School masih dekat Menara lagi? Ke dah ada? Dah ada fakulti sendiri, eh? Okay. Duduk kat Menara tu, eh? Kita berebut-rebut kita orang pilih kuliah kadang-kadang, eh? Okay. So, I dah letakkan BB cream tu tadi. Ya, yeah, sebagai primer juga. Okay. Apa pentingnya primer ni? Primer ni pentingnya untuk melapisi kulit kita dengan foundation tu tadi. Kita tak nak terus foundation direct kepada kulit. Kita letakkan primer. Primer yang betul, dia hanya balance up you punya skin, moisture dan sebagainya. So dia boleh menggantikan moisturizer anda tadi. So bila, kan saya kata tadi, bila makeup, makeup je. Dia bila masa skincare, skincare. Okay, so dia boleh gantikan moisturizer kepada moisturizer anda. Okay, dan lepas itu apa kita buat? Now kita dah masuk dalam base. Tadi prep, sekarang kita masuk kepada next level dia adalah base. Dalam base ada apa? Ha? Corrector lagi? Foundation lagi? Ha? Concealer lagi? Contour. Okay. Suara lelaki, eh. Tengok, nampak tak korang perempuan malu tau. Contour. Okay. Tapi salah, sorry, eh. Contour. Okay, selalu kita dengar perkataan contour, eh. Contouring. Okay, siapa ada belajar tentang geografi? Ah, dah geografi pula. Okay, siapa dah belajar tentang geografi? What is contour? Ha, tak pernah belajar geografi, eh, korang? Oh, zaman high school. Ha? Tak sekolah. Ha? Contour ada, contour. Tak pernah belajar contour? In any subject? You dalam apa-apa subject tak pernah ada perkataan contour? Geografi? Ada pelajaran geografi? Aku ada. Form 3. Last belajar? Adalah. Kau tak belajar? Okay. Selalu kita dengar dalam geografi, kita ada kata contour, kan? Kan? Pernah dengar tak kata contour?
Anda dengar kan peta kontur. So peta kontur ni dia buat apa? Peta kontur ni dia buat apa? Pada yang dah belajar tu. Dia untuk menentukan ketinggian atau kerendahan satu muka bumi. Ah, macam tu juga kontur dalam makeup. Okey, apa proses kontur itu? Proses kontur itu berlaku di keseluruhan proses makeup tadi. Di mana you letak shades itu dan shades ini untuk timbulkan dia dan tenggelamkan dia. Untuk cerahkan dia, untuk luaskan dia, untuk gelapkan dia. That is contour. Yeah? Yeah? Yes, highlight is a part of the job. Yeah, contour bawahnya adalah shading dan juga highlighting. Itu dua je ingat eh. So lepas ni memang you expert lah makeup keluar eh. Nampak je sama-sama ke makeup. Eh, you salah tu. Kan? Okay. Itu adalah contouring. Dia berlaku dalam keseluruhan proses makeup. Yeah, even you letak eyeshadow. Kalau orang bahasa Indonesia ni, dia kata mengaliskan pembayang mata. Nampak tak? Itu adalah eyeshadow sebenarnya. So, proses contouring itu berlaku dalam keseluruhan proses. Yang korang tahu hanyalah untuk dapat hidung mancung kan? Dengan kurus kan? Itulah. So terms hari ni anda lebih faham. Okay, yang now saya letak bawah ni sekarang ni adalah color corrector. Okay, color corrector yang kat sini. Saya gunakan warna apa? Warna orange. Okey, nasib baik nampak ya kat belakang. Okey, warna orange untuk membetulkan warna apa di muka? Ah, hitam ya ataupun gelap. Ya. Yeah. Okey. So warna orange bagi orang Asia adalah untuk membetulkan apa-apa saja yang warna yang gelap di bahagian muka, termasuklah lingkaran gelap bawah mata, parut yang sudah gelap. Yeah. Dan sebagainya. So dia akan blur up color tu. Jadi kita letak kat sini. Kita letak dulu. Ya. Yeah. Okay. So ada juga kat sini ada juga yang warna ini dah siap. Ya. Yeah. Dan juga ada juga warna sini dah habis dah kat sini. So this one kalau you beli kat sini, letak bawah sikit, bawah sikit, jangan banyak. Dan yang influencer-influencer buat dalam YouTube dan sebagainya itu semua tu nak melariskan jualan je. Actually you don't need that much. Just sikit je kat bawah mata tu, kawasan dia light-light dan sudah mencukupi. Okay? Alright. So, you all boleh beli yang ni, boleh guna juga untuk contouring tadi. Kan? Kat sini ada gelap. Siapa nak buat hidung tinggi tadi, boleh buat. Okay? Dan, lepas itu baru kita ambil apa? Concealer. Okay. Actually, kalau siapa yang, ini hanya ada siapa yang ada problem bawah mata saja. Kalau tak ada, jangan buat. Okay? Kalau boleh, minimizekan makeup tu. Minimizekan makeup tu. You nak pergi interview, bukan nak pergi audition untuk apa ni, jadi makeup artist, tidak ya. Okay, so ini untuk interview sahaja. So kita try cari Okay, so I guna concealer dekat sini. Ya, yeah, saya try kat sini warna dia. Bolehlah ambil concealer yang sedikit cerah. Concealer hanyalah foundation sebenarnya, dia foundation. Tapi dia lebih thick, lebih tebal. Okay, so lelaki kalau yang teruk hitam bawah matanya, perlukan benda ini. Kalau tak ada, tak payah. Ya, tapi blend untuk lelaki ni dia ada kena seni lagi. Ya. Kena hati-hati, kena, kalau nak tahu kena praktis dulu lah ya. Okey. So kita letak bawah mata tadi. Bawah mata kita letak sikit, kita ambil dan kita just jot kat sini bawah ni. Okey. Sebenarnya aplikasi ataupun tools dia yang baik-baik adalah jari kita sendiri. Ya. Tetapi untuk hygienic purpose, saya gunakan brush. Dan untuk you all, perempuan yang pakai tudung, tak kalah lepas kotor-kotor tu, you nak pegang baju tudung kan, terkotor pula kan. Unless kalau you dah sediakan tisu basah di sebelah. Ya. Yeah? So the best is your jari sebenarnya. Eh? Jari adalah paling baik sekali untuk sebagai applicator. Ya. Yeah? Letak, you dab dia. So, kalau lah kata apa ni, buku-buku kan, buku kecantikan, gunakan jari cincin yang manis lemah ni. Eh? Sebab dia lemah. Ya, bagi saya mana-mana pun okey je lah ya. Asalkan you tahu. Buat muka you kan. Okay. Alright. So kita letak sikit kat sini. Haa tu. Okay. And then fokus, jangan semua. Sehingga orang consumer pun letakkan semua ya. Fokus dekat ada sikit pimples kat sini. Okay. Ada soalan tak tentang pimples? Selalunya soalan yang saya dapat kan. Boleh tak tutup jerawat tu? Ha? Boleh. Kenapa tak boleh? Dia pandai. Itu next level. Apa nama ni?
Zuraini. Okey, nama Zuraini memang pandai make up. Okey, Zuraini ada belajar ke? Okey, so kalau orang tanya saya kan, dulu-dulu kan kalau orang nak jual barang, eh boleh tutup. Ya, tutupkan tangan. Tutup tadi ya. Sebenarnya, okey, something yang ada texture, something yang macam jerawat, paru dan sebagainya, dia ada texture dia. Jadi texture ini dia bekerja dengan lighting. Faham tak? The color of the pimples you can diminish. Tapi kalau texture dia tak boleh. Sebab kita ada cahaya yang berbeza-beza. Bila ada low light, dia ada bagi bayang. Jadi bila ada bayang, nampaklah benda tu kat situ. Betul kan? Okay. So pandai ya adik Zuraini tadi tu eh? So saya dah boleh bersara? Okay, kita letak sikit kat bahagian sini. Okay. Alright. Just tempat-tempat yang ada je. Okay. So enough. Kemudian foundation juga tak perlu keseluruhan wajah eh. Okay. Kata dah dekat sini, saya dah try test tadi. Ya, yeah, saya gunakan Anastasia ni. Okay, ini untuk perempuan paling mild sekali. Because foundation ni ada banyak pasaran, ikut kehendak dan juga keperluan kulit you. Ya, ada yang kadang-kadang yang paling jarang, yang paling diletakkan macam ada tak ada pun ada juga. Itu untuk orang yang betul-betul kulit dah cantik. You still memerlukan foundation ataupun any cream dekat muka sebab you nak elakkan daripada apa-apa tadi tu, yang harmful things tu tadi. Ya, yeah? Perlu juga ada eh. Tapi jangan lupa basuh cepat-cepat. Okay. Yang itu dan juga kita ada untuk lelaki, saya akan suggestkan jenis ini. This is face and body juga. Ya, yeah? Yang ini. Jenama dia Dior lah. Okay, level you student, mascom pun. Mestilah pakai brand, bukan wow Dior. Tak ada, boleh dapat benda ni eh. Bila you dah kerja nanti, ataupun ada duit sikit, PTPTN tu, simpan sikit. Okay, tapi make sure kalau you pergi, you dapat you punya skin tone yang betul lah ya. So, senang nak cerita, paling selamat untuk orang Asia, pergi kepada skin undertone yellow orange. Jangan pergi blue red. Okay, memang confusing, that one is skin undertone dia panggil eh. So kalau yang jenis yang ada kuning-kuning sikit tu, is yours. Ya, selalunya, kecuali kalau yang dah kahwin dengan Mak Salih. Ada yang kahwin Mak Salih kat sini? Dan juga kahwin dengan orang-orang Afrika? Tak ada ya? Eh? So because diorang dalam blue red punya skin undertone, faham tak? Diorang ada cool. Bila you pakai foundation, you mesti right, mesti betul. Kalau foundation you dah salah, keseluruhan makeup you salah. Kat sini ada beberapa orang saya tengok mukanya agak salah sikit dari foundation. Kan? Okay, siapa nak mengaku? Kita bagi hadiah. Okay, so lelaki boleh pakai yang ini. Dan juga lelaki yang tak ada masalah boleh juga pakai sama ada cream ataupun CC cream juga tadi ya. Okay, saya cuba yang ini. Okay, saya cuba yang ini. Saya letak sikit je, tak perlu banyak. Kalau boleh letak kat sini pun boleh juga. Okay. Tapi hati-hati kalau yang pakai yang full coverage punya foundation, jangan terus letak kepada atas kulit. Sebab kulit kita ada heat. Bila ada heat, dia benda tu dia akan sampai kulit sini, dia akan bekerja cepat dulu. Jadi bila sampai kat sini, dia akan jadi lain. So that's why, bila you masuk je dalam makeup, bila you apply, letak dan apply. Bukan letak dan dot tu, itu hanyalah untuk cream penjagaan sahaja. Tapi kalau foundation, you letak terus blend. Ya? Yeah? Okay, kalau tidak dia akan bercampur. Okay, you boleh guna brush ataupun you boleh guna jari atau you pun boleh gunakan dia panggil apa sekarang tu, yang sponge tu ya. Beauty blender tu brand dia, tak ada sebut. Yeah? Dia panggil blending sponge. Beauty blender tu brand. Yeah, kan? Okay, kita ambil ni dan kita letak sikit kat sini. Okay, dan kita fokuskan bahagian T-zone tadi. Okay. Di bahagian sini. Okay, texture, finishing juga dia, you kena tahu ya, sama ada dia pergi radiant, glowing ataupun matte. Ya, kalau nak pergi interview dan sebagainya, saya suggestkan untuk dapat sedikit dewy look. Ya, tak nampak sangat kering. Ya, kalau tak nampak sangat tebal. Okay, tak kasih sikit. Okay, nampak tak hanya fokus pada T-zone sahaja. The rest guna jari dan blend. Nampak tak bila I blend, nampak tak ada garisan lagi? Tak nampak dah kan? So, itu the right amount untuk kulit you eh.
Okey, nampak. Okey. So, kenapa proses foundation ini datang second selepas prep? Walhal, selalu anda tengok dalam YouTube, dia akan buat mata dulu. Betul atau tidak itu? Betul. Betul. Yang ini betul ke yang itu betul? Duduk betul. Tapi kalau ikutkan standard dia, mana yang lebih betul? Foundation dulu. Why? Why foundation dulu? Sebab ada dengar jawapan ni macam betul. Sebab foundation memerlukan masa untuk set. Dalam lebih kurang 5 ke 15 minit. So, kadang-kadang bila dia set, dia akan bertukar karakter. Betul tak? So, anda ada masa untuk tukar. Sebab anda buat mata dulu, lepas tu buat makeup, terus keluar, keluar mungkin jadi kelabu. Kan? Nampak biru. Ya, yeah, itu adalah foundation yang salah skin undertone dia. So, saya cakap kalau nak tepat, kalau boleh ambil yang yellow orange punya skin, dia punya skin undertone dalam foundation tu. Ya, yeah? Itu yang paling tepat selalunya. Okey, dah kita letak. Pakai sikit je deh. Tak perlu banyak. Dan sehinggalah tak nampak garisan bila kita tak tarik mungkin ekstra sikit di bahagian celahan hidung dan kita tekan kat sini. Okey, kalau siapa nak tengok dekat dia punya efek sebab mungkin jauh tak nampak, boleh datang kat sini depan. Okey, kalau ada tak lalat macam ni, biarkan tak lalat tu nampak. Ini pergi interview dek. Okey, alright, so pergi interview jadi nampakkan dia juga. Yeah? Okey, so dah siap dah foundation. The last thing before, dalam kategori base ini tadi, yang lastnya apa? Bedak. Okey. Bedak dulu. Okey, you nak blusher dulu. Ada. Okey. So, dalam kategori base, kita ada juga base blusher sebab dia minta blusher tadi. Terima kasih kat dia. Pandai ni. Okey, you kena check dalam backpack dengan hadiah nanti. Okey. Sama aja you guna brush ataupun you guna jari. This is cream blush. Okay, this one I boleh suggestkan untuk anda kalau nak pergi interview. Sebab dia duduk di bawah bedak nanti. Okay, so dia akan lebih natural. So you boleh gunakan jari dan blend sahaja. Okay. Kalau you letak dia lepas bedak, nanti dia akan ganggu dia punya base. Okay, you letak kat sini. Sikit. Okay, kalau ada kesan-kesan jerawat, avoid benda-benda ni seperti blusher sebab dia akan keluarkan balik, timbulkan balik texture dia. Yeah, avoid that one. So yang ini, kat sini. Okay, cuba paling ke sana sikit, nampak tak? Okay, ini orang kata tanam blusher lah orang kata, ya. Yeah? Tapi sebenarnya dia bagi base juga. So kita letak di sebelah sini, kat sini. Okay, dan kita blendkan dia. Okay, di mana nak tentukan blusher ni? Selalunya memang di bahagian apple. Ini dipanggil apple, atas ni, ya. Bukan tulang pipi, tapi atas tulang pipi ni. Okay. Ini juga boleh buat lipstick. Tetapi jangan lipstick tu dibiasakan buat blusher. Sebab lipstick tu ada condition lain ni. Ada benda-benda lain yang tak sesuai, ya. Okay. Yang selalu orang improvise benda-benda ni, jangan berani, ya. Kalau anda gunakan makeup sebagai untuk beauty saja, kerja sebagainya, jangan berani improvise benda-benda yang bukan. Ya, itu hanya untuk level lain makeup, ya. Kalau anda improvise, kadang-kadang you tak tahu apa bahan dalam dia. Ya, kadang-kadang ada yang bakar foundation, you tahu tak bila you bakar benda dalam tu, ada benda kimia lain yang ditukar menjadi benda peracun. Ya, lipstick dan sebagainya juga. Jangan buat. Ya, jangan buat. Okey, dah letaklah sikit atas hidung ni. Okey, kenapa pink di kawasan-kawasan tertentu saja kita letak yang pink ni? Ya, yeah? Sebab kita dah nampakkan kesegaran kulit, keremajaan kulit. Hari ni pun hari remaja, kan? So, tak ada orang yang nak letakkan benda-benda hitam dekat sini. Ya, yeah? Hanya pink sebab pink menentukan kesegaran kepada kulit anda. So, dah letak benda tu, untuk setkan dia balik, you gunakan bedak. Okey, bagi anda yang nak memulakan para makeup, ya. Anda boleh pilih sama ada nak loose powder atau terus kepada compact powder. Dah berubah pula yang bawah ni. Okey. Begini. This is compact powder. Okey. Tapi yang saya punya kat sini lebih tebal sikit dia punya texture sebab ini untuk lebih kepada studio makeup dan sebagainya.
Kalau boleh anda cari compact powder. Dan perlu mengelakkan membeli loose powder. Sebab sebenarnya sama je dia punya fungsinya. Ya. Cara nak samakan fungsi dia adalah begini. Okey, gunakan brush yang besar untuk dapatkan loose powder punya effect. Just ambil dan dia akan bagi loose powder punya effect. Loose powder dibuat untuk rumah, kegunaan rumah, dan juga compact powder digunakan untuk kita bawa keluar. Okey. So pada bila kita nak berjimat, lelaki juga boleh ambil jenisan compact. Jangan ambil loose powder. Saya tak percaya you boleh jaga dia punya selera dia tu. Ya, yeah? Bukan muka dia pakai tapi meja dia pakai nanti, ya. Yeah? Betul kan? So rugi. So just ambil yang ini, letak yang ni, letak sapukan dia ke bawah gitu. Nampak tak? So jadi tak adalah kesan-kesan habuk yang bertaburan dan sebagainya. So you boleh selamatkan you punya apa ni? Meja tu ataupun bilik bilik makeup tu. Hanya menggunakan teknik ini saja. Okey. Okey. Katalah kan ada orang yang memerlukan extra coverage, okey. Anda boleh gunakan sponge ataupun daya mana kita tadi tengok itu. Gunakan sponge lebih sikit. Okey, dan juga spraykan sedikit air ataupun face mist. Spraykan sikit sponge tadi, dan juga ambil compact powder ataupun baking tadi. Katalah ya, kalau ada memerlukan, dan letak di bahagian bawah mata ni tadi. Okey, nampak tak? Kalau memerlukan extra, tapi kalau tak memerlukan extra, tak perlu letak ya. Okey, kita ambil balik dan kita letak. Okey. Yang pink-pink tadi still ada ya. Eh, jangan risau ya. So dia dah set. Okey, ada soalan tak setakat ni? Sebelum I jump ke colours. Okey, yes, soalan. Powder blush. Powder blush selepas compact powder. That's why turutan yang tadi kita ingat, prep, skin prep, dia panggil lepas tu base, kemudian baru kita masuk colours. Colours apa-apa sahaja selepas kita buat base tadi. Ni sekarang dah habis dah base dah. So boleh letak. Bila letak colour mata dulu ke, blusher dulu ke, ataupun nak biar blusher yang pink tadi ni pun dah cukup dah pun okey juga. Ataupun nak letak extra lagi pun boleh juga. It depends. Yeah. So kat sini anda letak colour mata. Okay. So saya suggestkan kepada anda, dulu kita pakai eyeshadow dan sebagainya, bentuk powder. Sekarang kita boleh pakai yang bentuk apa? Bentuk pen macam ni, senang kan? So nak cepat kan? So nak cepat, just gariskan, dia panggil pencil eyeshadow ni. Begitu. Dan ini juga tahan lama eh. Dan juga kekal dekat mata. Kalau yang powder tu, dia memerlukan another eye primer untuk dia letak, jadi tak payah. Okay. Mulakan di bahagian kelopak, bawah tu dan terus ke atas. Okay, senang tak? Okay. Kalau buat sendiri, ni saya buat untuk orang, senang nampak kan? Buat sendiri susah kan? That's why dekat rumah kena ada adjustable ataupun dipanggil apa tu? Mirror yang boleh atas ke bawah. Okay, spend sikit duit. Sebab ada part you kena ada cermin tu kat bawah. Ada part you kena ada dia dekat atas. Okay, kalau you gunakan compact powder you pegang, agak sukar sikit. Lambat kerja jadi eh. So, macam ni, kalau tu levelkan cermin tu di bawah, dan you pakai sebab you akan tundukkan dia ke bawah. Kalau untuk mata macam ni dah pakai, ya tak nampak kan? Okay, so kan dah dapat kan? Sebelah kan? Okay, sebelah sini pula. Kita buat. Okay, make sure sebab selalunya jenis pen ni, dia akan cepat set. Cepat set maksudnya dia akan cepat kering. Okay, so cepat blendkan dia dengan jari juga. Okay, kat ujung ni. Okey. Angkat mata. Dah. Siap. Okey. Dan di bahagian bawah mata pula, yang kat atas ni, kat ujung ni sikit. Fokus kat ujung je, tak payah banyak. Okey. Dalam makeup beauty, especially nak pergi ke interview ni, dia tak ada macam nak besarkan mata ke, nak kecilkan mata ke. It just dia orang nak tengok you punya keaslian bentuk wajah tu sendiri. So tak ada pembetulan di situ.
tak ada pembetulan yang banyak. Yang hanya pembetulan adalah di bahagian kulit ni saja. Sebab itu bukan foundation ya. Okey, tengok atas. Okey. Dan blendkan dia. Begitu. Okey, di bahagian hujung sikit. Kemudian di bahagian hujung sini juga. Okey, warna sudah tentulah warna yang apa ni copper ataupun warna-warna yang coklat ataupun warna-warna warm. Ya, yeah, warna-warna warm adalah warna-warna dalam family skin undertone kita, yellow orange. So bila kita pakai color itu, automatically dia akan turns natural. Kalau you pakai color cool, you boleh pakai okey, color you boleh pakai color against you punya skin undertone, which is cool. Cool is our punya kita punya berlawanan. So jadi kalau you pakai you lebih dramatic, nampak intensified. Faham tak benda tu? Ya. Yeah? That's why kalau yellow Beyonce dia pakai warna-warna kita warm color, dia akan stand out. Dia intensified sebab dia pakai cross dia punya skin undertone. Kita pakai yang biru, kita nampak stand out. Tapi yellow dan sebenarnya pakai warna biru dan pink, dia akan nampak natural. Perasan tak benda tu? That is color dalam skin undertone. Ya. Yeah? Yang cool warm tu lah. Kalau nak pergi jauh tu panjang cerita tu. Selepas saya ambil yang itu separuh hari untuk kelas. Ya, betul. Okey, dah. Sorry ayah. Ya. Yeah. Pelajar-pelajar daripada UiTM Puncak Perdana ni, dia punya pilot sedang menunggu. Jadi depan di hadapan. So pilot tak boleh tunggu lama ni. Saya minta excuse. Beberapa orang. Okey. Beberapa orang. Okay, sorry ya for disturbing you. Okey, tak apa. So ada record kan? So nanti boleh ambil record. Yeah? Okay, terima kasih kepada yang UIT yang Puncak Alam. Yang Puncak Perdana sahaja. Puncak Perdana, sorry. Yang lain, remain. Puncak Perdana. Alright, thank you. Puncak Perdana ada apa ya? Fakulti Pengurusan Maklumat. Okay, saya pernah buat kat sana, yes. Pasal ada filem kat sana kita. Thank you. Thank you, guys. Okay. Ambil makanan. Mereka junior saya juga sebab saya pernah masuk sini persembahan untuk sebagai pioneer diorang. Ya, untuk UITM. Okey, so dah habis yang tu, kita sambung sikit lagi. Dan juga lepas ini, kalau boleh jangan pakai warna yang berkilat-kilat. Sebab warna berkilat dia akan pudarkan warna yang asal dia. Matte color yang paling nampak, paling dalam gambar pun nampak dan paling jelas. Dan juga dia tidak mengaburkan apa-apa warna di atasnya. Kalau boleh elakkan berkilat. Tapi untuk pakai, untuk nampakkan sedikit fresh tu, nampak fresh, kita kena ada sikit color highlights dia. Kita letakkan di bahagian dalam mata ni. Tapi you have to blend. Okay. Kalau you tak blend, dia akan seketul, akan nampak sebagai tai mata. Okay. So highlightkan sikit kat sini. Jangan banyak sebab you nak pergi interview. Okay. Dan kalau nak extra sikit, nak nampak lebih ni, lebih intense sikit. So this is the color that you need untuk pergi interview. Ini adalah basic color untuk you. Okay, I boleh suggestkan this brand sebab this brand dia ada dia panggil cream kat atas ni sebagai eyeshadow base. So bila you letak benda ni, eyeshadow base ni akan kekalkan warna itu di atas mata. Ya, yeah, normally kalau kita pakai nampak first letak ada, sekejap lagi beberapa minit dia hilang. Ya, yeah, sebab tak ada base cream ni. So I suggest you boleh dapat kain ini ada dalam 148 je. Ya. Yeah. So you boleh dapat benda ni, dia ada all colours dan dia ada juga colour matte kat sini dan juga one natural kat sini. Okay, let's see you nak letak sikit, you boleh ambil, you boleh jari lagi, ya. Yeah. Dan sapukan di atasnya. Gitu. Dan blendkan ke atas. Okay. Okay. This colour warna coklat safe untuk semua jenis baju. Eh? Kalau you pakai merah, dia dah against you punya skin undertone, dia akan nampak lebih drama nanti. Itu merahnya muka dia. So itu kita save untuk another theme ataupun tema yang lain. Okay? Alright. So katalah yang suka pakai eyeliner. Ya, yeah, tapi kalau saya, kalau interview, ini pun dah cukup. Tapi nak nampak sedikit lebih perfect dia, you all boleh pakai eyeliner, tapi jangan pakai eyeliner yang liquid. Pakai eyeliner yang pencil. Okay? So, eyeliner yang pencil pun sekarang dah tak perlu diasah lagi jenis yang ini. Ya, yeah, semua pernah jumpa kan? Jenis yang pen begini. Okay. Dan di mana anda perlu letak? Yang pertama sekali, di dalam kelopak mata macam ni. Macam susah sikit kan? Angkat, letak ke bawah tu. Bukan di atasnya. Angkat. Nampak tak ada beza?
dia macam buka sikit. Yeah? Kita tak nak letak dekat atas tu. Dekat atas tu kita ambil disco je. Eh, sorry dia. Eh, saya tak nak letak drama. Ini sebab you nak datang hari di kelas I kan? Okay. So, kita pergi interview. Okay? So, letak bawah ni sikit. Bawah mata tu dia macam gelap sikit. Eh? Okay? Yang sini tengok bawah. Tak kat sini sikit. Okay. Letak kat hujung saja. Yeah? And then, dalam mata sikit. Dekat atas. Tak sikit dalam mata ni. Okey, dan juga dalam mata sini. Okey, hanya di hujung-hujung saja. Just untuk bukakan sikit dalam mata tu. Jangan over sangat, nanti orang tak interview you, orang tengok mata you je. Okey. Dan lepas itu apa kita buat adalah kita pakai mascara. Okey, pakai mascara ni. Kalau yang tak cukup bulu mata tu, tak nak lentik dan sebagainya, anda boleh lentikkan menggunakan dipanggil eyelash color ni. Eh, okay. So, kat sini untuk Dina, okay, cara pakai dia, selalunya anda tekan dan buka kan. So, sebenarnya yang paling betul adalah you tekan. Okay. Kemudian sambil picit dan buka, dan sambil tolak ke atas. Begitu. Siapa nak cuba? Ya, yeah, lagi sekali saya buat. Okay, letak, masukkan sepenuhnya bulu mata. Okay, kemudian picit. Dan sambil tu, dongakkan ke atas dan buka. Ada beza tak? Kau jauh-jauh tak nampak. Ada beza, ya? Ada beza. Okey, kalau boleh, panaskan sikit dia. Tapi jangan bagi getah ni. Kalau boleh, panaskan dengan hair dryer. And then buat. So, nampak tak? Ada beza dia. Ya, yeah? Bila kita buat macam tu. Selalunya kita clip, just clip kan? But so, you clip and then you pelan-pelan, you angkat dia. Okey. Nak cuba? Okey, lagi saya dekat sebelah ni. Kita buat. Okey, tekan. Ha, nampak. Sebenarnya kalau sendiri buat lagi best. Pop 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 ke tadi. Pop 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 kan. Ni kita buat satu orang kan. Kena lah cuba comel sikit kan. Okey. Okey, kita bagi sekali. Okey, dan slowly kita angkat dia. Ha, tu. Okey. Okey, jangan pakai mascara dan pakai ni. Nanti dia akan nampak comot. Ya? Yeah? Setengah orang, I tahu lah dia suka. Setengah orang suka yang nampak kelampi tu. For me, nak pergi interview, simple sahaja, okay? So, lagi satu nak share tentang mascara, okay? Mascara yang penting bukan dalam dia. Tapi dia punya wand ni. Dia punya brush dia. Dia punya spoolie ni. Ya? Yeah? Kalau you pilih yang jenis spoolie yang biasa tu, dia akan jadi berketul dia punya makeup. Especially untuk pergi ke kerja ataupun interview. Cari yang ada macam sikat sikit. Sebab sikat dia akan grab one by one you punya bulu mata. Okay. Right. Dan juga sini. Untuk you buat sendiri, you memerlukan cermin di bahagian bawah. Angkat dan juga buat. Ya. Yeah? Kalau atas mungkin susah sikit. Ya. Yeah? Dan kita letak kat sini juga. Okay, done. Okay, kalau ada nampak bezanya, nak tengok beza, boleh datang dekat sini, eh. Boleh nampakkan dia. Okay, that's all. Ni untuk interview, eh. Kalau nak pakai bulu mata, call boyfriend, ada date dinner tak malam ni? So then, or you pakai bulu mata, okay? So, dah habis untuk mata dan kita akan pergi kepada kening pula, eh. Okay. Kening ni ada macam-macam, eh. Kalau lah yang dah ada, okay, untuk lelaki, yang ada siap, eh. Bye, bang, sekejap. Lagi. Okey. Berikan tepuk. Okey. Apa itu? Okey. Alright. Kita ada 5 minit lagi, ya. Okey, kalau untuk lelaki, kami kat sini, ya. Kalau macam ni memang dah terbentuk dah. Memang dah ada, dah siap, okey. Tetapi kalau yang jenis yang berselera, kita hanya sikat dia menggunakan maskara yang dikhaskan untuk kening. Ah, okey. Jangan cari yang berwarna. Kalau boleh, yang tak ada warna. Kalau ada tempat macam ni, kita ada yang tak ada warna yang macam ni. Dia pun tak ada warna sebenarnya. Dia clear. This one dia sebagai gel. Dia hanya untuk mengembaskan ini saja. Okey. Ah, nampak? Ke atas. Selagi dia kering, dia akan just stay dekat situ sahaja.
Yes, yang jenis ni untuk lelaki ya, ataupun yang jenis ada color. Tapi I suggestkan yang tak ada color begini. And then just sikat kat sini. Alright. Okay, sama juga dengan bulu mata, lelaki juga kena sikatkan dia bulu mata. Gunakan benda ni sebab apa? Kadang-kadang kalau you dah pakai bedak dan sebagainya, dia akan melekat bedak tu di bahagian mata dan nanti akan dapat pecah lubang dengan dia. Dia nampak. Yeah? So you kena ada benda ni letakkan juga, dan juga di bahagian sisi sini dan juga di bahagian sisi sini. Ini selepas kalau ada pakai foundation dan sebagainya. Dan juga di bahagian misai. Siapa ada misai? Janggut, abang. Di sini. Sikatkan balik, gunakan mascara yang khas untuk dia ataupun mascara yang clear ni, sebab kita tak nampak kesan bedak dan foundation tadi. Ya, yeah? Baru nampak dia clear. So kalau nampak tu maksudnya pecah lubang di make up ataupun dia tak pakai make up. Okay, thanks. Tepukan. Okay. Alright. So kening, macam saya katakan tadi, Gina dah ada dia punya ni, dia lukis juga. Kalau nak pergi kepada, selalunya apa ni, kening ni adalah satu subjek yang panjang juga. Satu hari saya akan cerita. Tapi kat sini, senang saya kata, kalau dah ada bentuk, ya, anda hanya maskarakan dia saja. Tak naik kena tegak. Kemaskan sahaja. Okay. Okay. Kalau anda gunakan eyebrow pencil, eyebrow pencil tu kena warna dia cerah sikit dan yang ini kena gelap sedikit supaya dia nampak dia punya green dia. Yeah? Okay. Okay. Done. Alright. Dan seterusnya barulah kita masuk kepada cheek tadi, cheek color. Kalau you nak tambah, you tambah. Kalau tak nak, tak apa. Kalau dah ada yang pink tadi. So, kita gunakan blusher. Oh, alright, so kalau siapa yang ada kesan jerawat, jangan guna blusher langsung di bahagian pipi. Sama ada parut atau sebagainya, jangan guna. So, dia akan timbulkan balik benda tu. Yeah? So, ambillah sikit dan kita letak kat point ni. Okay, ada mereka yang tak ada pipi, tak ada senyum pun tak ada, senyum dah senyum pun tak ada. So apa you perlu buat, you kena cari yang ada highlight sikit. Ya, yeah? Kalau ada, dah ada kembang kat sini, dah cukup, dah senyum pun ada. Just guna yang matte color, enough. Ya, yeah? So kita pakai ini. Enhance yang tadi tu sahaja. Okay, and hidung sikit. Okay, jangan shading hidung. Ini nak pergi interview eh. Okay, ingat eh. Unless kalau you pergi interview beauty, yeah, you kena shadingkan sikit. Just to show that you have that skills. Tapi kalau pergi interview, jangan shading hidung. Jangan shading yang lain juga. Yeah, that one itu memang pembetulan habisan. Ya, yeah, panggil. Dia panggil camouflage juga. Yeah. So, tak perlu benda tu. Okay. Dan last kali adalah lip colour. So, lip colour. Kalau lip colour dah pink, tak payahlah pakai warna apa-apa, just gunakan moisturizer ataupun lip balm yang ini. Ya, yeah? This one lelaki juga kena ada. Ya, yeah? Dan lelaki jangan betulkan apa yang dah ada untuk bibir. Kalau dah gelap-gelap lah eh. Kalau betulkan jadi warna merah, tahu lah kan eh. Kan apa tu ingin? Okay, so pakai yang ini saja. Kita tengok dulu. Okay, sesuai atau tidak. Okay. Yang ini. Kenapa? Dia terus naik pink dia. Ada colour sikit. Okay. Jangan buat pembesaran bibir. Jangan lukis bagi besar. This is interview dia. Interview eh. So, jangan bagi nampak benda tu obvious. You nak bentuk dia. You nak hide dia punya imperfection sangat. Yeah. Just bagi natural sahaja. Colour pun natural. Dan dia punya line pun tak adalah kita lukis banyak sangat. Dan yang pentingnya adalah untuk cuci balik foundation yang ada di bibir dan melekat. Dan kadang-kadang saya gunakan ini kan, dan saya letakkan buang kat sini. Lelaki ya, lelaki kena ingat, bila dah pakai bedak, jangan lupa di bahagian bibir juga perlu kita lapkan dia, buangkan dia, untuk kita elakkan nampak daripada bedak tadi atau foundation tadi timbul. Okey, tapi kat sini kita tambah sikit colour kan. Okey, jangan colour yang pucat-pucat.
kita ambil color yang sedikit pink. Sama juga kita ambil jenis yang pen ni cepat. Dan kita letakkan sikit kat sini. Ambil pink dan kita blendkan dia. Okay. Eh, takkan ada soalan kot? Ada soalan tak? Ada soalan tak sebelum kita tutup? Bye-bye. Ada soalan? Okay. Dan lip oil sedikit. Sorry. Lip oil. Okay. Nampak lebih fresh dan juga lebih sedia untuk pergi interview. Okay. So, apa lagi yang agak-agak ni yang belum saya letak? Apa itu? Apa itu? Face mist. Okay, pandai. So, face mist pilih lah yang mana-mana yang anda suka. Jenis yang begini, ada moisturize balik. Ini adalah untuk setkan makeup kita dengan lebih cepat. The any face mist. Okay, be careful dengan setting spray. Setting spray you tak boleh pakai masa mula-mula tadi. Setting spray you must pakai akhir sekali. Tapi yang ini universal, dia boleh pakai before and after. Ya? Yeah? Okay. So siapa yang biasa gunakan MAC, dia boleh guna before and after. Ya? Yeah? But this one kalau setting yang ada setting spray, jangan pakai, jangan pakai sebelum. Okay. Okay, dia akan moisturize balik dan juga set you punya makeup. Orang kata pecah minyak lah dia panggil, ya? Yeah? Okay. Alright. So yang lelaki ada question tak? Macam rendang. Nak masak rendang. Lelaki? Ada masalah tak lelaki? Lelaki tak ada masalah. Okay, lelaki kalau boleh jaga kulit. Sebenarnya kalau you jaga kulit, you tak payah make up. Maksudnya tak perlulah make up yang tebal. Yeah? Just hi kat us. So sebenarnya kalau anda juga perempuan menjaga kulit yang betul. Selamat tak pakai produk yang macam 3-in-1. 4-in-1. Okay. Kalau boleh, kalau okay, sama juga macam minuman 3-in-1, tak digalakkan terlebih gula. Okay, kalau produk makeup, kalau boleh saya katakan elakkan daripada benda-benda begitu. Sebab apa? Ada contain ataupun ada ingredients dia yang kita tak perlu. Ataupun mungkin terlebih untuk kulit kita. Jadi pakailah yang asas dia balik. Okay, pakai yang asas balik. Jangan pakai yang all-in-one ni. Yang ini agak berbahaya sebab dia ada certain ingredients dia yang bukan untuk level kulit kita. Ya, yeah? Untuk save duit, yes. Tapi kalau untuk save untuk kulit kita, jangka masa panjang dia akan merosakkan. Okay, saya buka lagi soalan kalau ada. Yang baru datang tu nak tanya soalan? Itu Kak As, ya. Dia ketua grafik kita. Saya gunakan, betul. Okay, siapa ada tanya soalan lagi? Yes. Interview. Okay. Kalau boleh avoid lah, ya. So just be natural. Masa interview, dia nak pergi segar, fresh. Bukan datang untuk bermakeup lebih tebal. Bila rapat nanti barulah you all out. Kalau dah awal-awal you all out, nanti macam tak ada surprise. Itu satu hal lah. Tapi untuk bright colour tu, normally orang tak suka tengok you berlebihan kalau you datang. Kita tengok you sederhana. Yeah, kalau you datang, wow, dia merah, bulu jahat ni. Itu selalu biasa kan? Kan? So avoid bibir merah. Kalau you rasa you tak kena pun, tapi sebenarnya let it be natural dululah untuk interview. Okay? Itu nasihat I. Yes? Aisyah, kat sini mesti ramai nak pergi casting flight attendant. Nascom kan banyak kan? So, okay. Apa? Briefly flight lah. Attendants, ya? Yeah? Flight attendant jangan fikir you kena tembak tebal. Tidak. Ya, yeah, dia nak tengok skin you dulu sebenarnya. Tapi, kalau you dah ada skin yang tak elok, you have to cover lah. So, cover dia bukan cover yang jenis yang camouflage. No, wrong. So, you kita cover yang tempat-tempat yang perlu cover tu, just itu saja yang ditekankan. Tetapi, jangan pakai yang berlebihan muka, jangan pakai bulu mata, jangan pakai makeup yang tebal, dan juga jangan, colours tu juga jangan yang tebal. Normally, dia akan tengok, dia nak tengok you punya asas dia dulu. Macam kalau asas dia bagus, dia tak perlukan banyak kerja, dan kalau makeup pun lebih cantik.
Sebab apa kalau makeup muka ni teruk, makeup lagi cover lagi cover, you bekerja memerlukan tenaga dan juga peluh akan keluar. Bila peluh tu akan keluar, di situlah datangnya nanti nanti dia punya apa nama bahasa master dia? Nampak dia punya kerosakan tu lagi-lagi nampak ya. So lagi bahaya. That's why kadang-kadang kalau airline ni dia akan cari kuri yang bersih, sebab kalau you dalam kerja dah ada dapat kontrak, kalau you ada masalah kulit, even jerawat 2-3 pun dia suruh ground dia dulu. Ya, yeah, you suruh cuti, betulkan dulu. Sama juga lelaki. Ya, yeah, kalau you macam ada tiba-tiba jadi apa-apa kat muka, you kena ground dia dulu. So, lebih baik pergi interview, semuanya sederhana. Memang rata-rata akan kata pergi interview, pergilah muka yang fresh, sederhana dan asli. Kalau boleh selagi dia nampak natural, lagi kita nampak natural. Ya, yeah? So just leave it the makeup tebal tu, kita pergi orang kahwin. Disko dan sebagainya. Eh, disko ikut sorang dalam bawah. Kisah Ramadan dah. Kan disko ya, alhamdulillah. Aku kisah. Kisah dah puasa. Okay, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa untuk esok. Okay. Dan juga harap anda dapat sesuatu hari ini. Anda bolehlah tag saya di Ayang Kamil Instagram. Kalau ada gambar hari ini, yang ni. Dan juga bolehlah berhubung dengan remaja untuk kalau apa-apa soalan dan sebagainya berkenaan dengan solikan. Remaja cuba menjawab. Dia akan kontak saya juga cuba membantu remaja juga. Okey, saya tutup acara kita hari ini dengan ucapan terima kasih sekali lagi kepada pihak remaja, Mas Matt, betul ya Mas Matt, dan juga UITM, dan juga kepada anda yang berada di depan saya. Saya harap anda akan lebih berjaya lagi daripada apa-apa yang you rasa lebih baik lagi selepas ini. Dan ya, yeah, jangan lupa untuk berpuasa esok hari. Bye. Terima kasih boleh juga kan? Ha? Terima remaja? Macam mana tu? Ah, pakai makeup tu pergi Terima remaja. Ah, okey. Terima remaja ni kena tanya tu ya, bos dia. Apa karakter dia cari ya? Okey lah, saya, itu bukan bidang kuasa saya. Nanti boleh tanya Mr. Faiz. Okey? Okay? Dengan itu, assalamualaikum. Bye-bye. Harap maaf. Salam kilau. Ha? Ada soalan? Okay, thank you. Boleh pergi makan. Sorry lah, delay sikit.